YouTube channel bareng aku Cipa Angel. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjut lagi konten reaction TikTok lebih lanjut. Cipa, kamu lebih suka mau sama mobil Lamborghini Aventador atau Ferrari? Kalau lagi mau pergi ke mall, boleh kali di spill. Aduh, kenapa Sogiala terus kamu nanya kayak gitu? Kamu jemput aku pakai Lamborghini kamu atau Ferrari kamu? Tapi sayangnya aku nggak pernah. Apa ya, aku aja nggak tahu Lamborghini Aventador kayak gimana ya. Aku tahu Lamborghini, cuman nggak tahu Aventador tuh yang mana. Cuman ya sudahlah ya, kita pilih Lamborghini aja deh. Yuk jemput aku ya, kita besok ke mall. Yang setuju reaction AKMJ Dian KT. Wah, aku lihat-lihat ini like-nya lumayan banyak nih ya. Aku otw bikin deh ya. Oke lah guys, jadi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk di like videonya, habis itu di subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya video seru di TikTok, kalian boleh tag aku deh, Sifa Titik Reaction. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok pertama aku deh, Sifa Angel. Oke. Wede, cowok gojoh Xavier. Oh, lagi main apa nih? Enjoy, enjoy. Astaga, kayaknya ini hero-hero ML lagi pada gabut ya. Land of Dawn jam 3 pagi. Ah, jatuh HP-nya, lucu. Aduh, gabut amat nih kayaknya. Defeat. Tuh kan. Huh, Franco. Franco kayak capek banget tuh. Pemikiranku ini sih, nek kon duwe-duwe, kon duwe kekuasaan. Aduh, cowok ganteng, cok. Tapi gawe aku gak ngono. Aku iku anu, umpamane aku gak suge ngelawan si suge, iso ae aku menang soal pemikiran, soal pemikiran. Wis tenang ae, kon gak usah mikirno duit karo aku tae. Kon nyanyi aku ta? Asu. Wasu. Hah? Artis. Pelan. Asu. Hah? Moments later. Sumpah ini mah kayak tongkrongan banget sih. Maksudnya tongkrongan-tongkrongan yang di pos ronda itu, ya ampun, vibes-nya terasa sampai sini loh. Loh, kok digampar ujung-ujungnya? Galak kali lo Nana. Astaga, langsung gede gitu ya. POV, me and the boys celebrating our first win after 3 hours of play. Sian banget ya. Kayak sia-sia aja sih. Enggak sih guys. Emang ada guys kalian yang kayak gini guys, yang kalah terus tapi seenggaknya menang sekali gitu buat biar puas. Kayaknya kalau aku enggak sih, maksudnya kayak sama aja gak sih, capek ya, tetap rugi gitu loh. Kayak ya udahlah, sama aja weh, enggak ada untung-untungnya. Udah kalahnya berkali-kali, menang sekali. Aduh, weh, astaga. Oke, kita liatin ya guys, we are fighting dream. Aduh, lucu banget anjir. Astagfirullah. Ya ampun, Pak Jokowi cocok banget itu. Pilpres, ah ini lucu banget. Banteng anjir. Aduh, Bume. Senade. Iya, Naruto ya ampun jadi Pak Jokowi ya. Aduh, Goki, Goku.
Pilih lompat. Lucu banget. Sagami no metachi. Ya lucu banget. Ada One Punch Man juga ya. Oke, gila sih. Ini Chicken Levi. Loh kok banyak banget? Astaga, mode apa ini guys? Aduh, kasihan sekali Levi aku dicium-cium. Dicium satu-satu, anjir. Levi trauma sama Titan, Levi trauma sama sosok hitam. Pengen aku bingung, aku mau beli apa ya? Levi PRN ya. Dia bener aja, oke? I wanna rush him enough. Aduh, ketawa Mas Dian sih nular selalu lah anjir. Mirip ya adanya guys ya. Emang sering apa ya? Ya gak tau lah, mungkin orang yang belajar lagu atau intonasi nada gitu-gitu kan aku gak paham lah, mungkin bisa ya menyerupainya gitu lah. Cuman ya karena kita yang bisa cuma dengernya mirip ya mirip gitu. Cuman emang ada sih beberapa lagu yang emang benar-benar jiplak sih. Biasanya lagu dari luar dibawa ke Indo. Oh, cep, thank you, cep. Berdi, cep. Berdi, cep. Bapak ke Largos! Oi, kampret! Tusuk-tusuk anjing lu! Main Argus 3155! Bot! Dasar bot! Gila! Pilih Argus! Sini! Hidup kau, hidup! Ini banget ya? Mau mati 30 gak? Aduh, tim lagi anjing, malu gua. Sel banget gua, cok. Ih, bentar lagi 3.15.6 dia. Main Argus busuk. Oh, cep, cep, thank you, cep. Berdi, cep, berdi. Kayak apa ya, kayak ODG, kayak sorry ya, kayak OGDJ lah. Orang dengan gangguan jiwa. Gak pernah sih gue sama ini sampai segitunya sih guys ya. Gak tau lah, mungkin ada kalian yang pernah. Sama beda neta, riullah, mah. Anjay, mirip ya model rambutnya. Model rambutnya mirip juga sih. Apa saja yang sudah mereka persiapkan untuk bertanding di Rusia? Bukan cuma bahasa, tapi fisik juga. Bahasa Rusia. Bahasa, tapi fisik juga harus kuat. Anjay, boleh. Mental gimana, Bung? Aman lah ya harusnya. Kita juga harus menghormati ikon negara tersebut. Seperti mas-mas tampan ini. Davai. Mirip bukan?
Fisik, oke. Mental, oke. Head coach, oke. Gotcha. Apakah kalian siap? Mana kak ini weh? Apakah kalian siap? Anjay, namanya di belakang. Aduh, oke, roster Rusia ya. Mungkin sampai MPL juga sama sih. Masih gitu-gitu aja sih rosternya sih. Epic lagi. Epic lagi. Oh, udah sampai ke Imo. Aduh, apa sih? Tinggi apapun kalau nge-push pasti bakal balik juga ke Epic ya. Iyalah, reset. Tapi kayak poinnya sama video aslinya sih, maksudnya apa ya? Menggambarkan apa gitu ya. Aduh, salah fokus jadi ya. Enggak tahu. Momen bersamaan, gila loh. Gila. Tigreal kayak seolah-olah langsung menyelamatkan teman-temannya, coy. Dari dikeroyok, gila ih. Lihat aja. Tapi masih ada Xbox sih. Boleh, boleh, boleh. Keren-keren, dua-duanya keren lah. Bang. Dua kata lucu. Ivo Siawi. Waduh. Ya, nggak ikut-ikutan lah. Saya cuma penonton di sini dan saya tidak mau komen ya, guys ya. Berarti kalau misalnya gua udah ambil bab kayak gini, guys, gua sih bakal freestyle parah gak sih, guys? Tiltokan terbang bisa ditanya anjing. Kita langsung gaskan untuk mendapatkan turret ya guys ya. Aduh intil lah guys. Kegebuk sama turret kita anjing. Nih kalian lihat guys, gua tuh kalau udah dapat bomb ya guys ya. Kalian lihat cok kabel gua. Aduh ini minion alangkah banyak ya, ganggu gua aja. Kintil guys. Oke. Hey, turret goblok. Maksa banget Bang Weekend. Anjing hampir aja gua mati, tai. Ani gini guys. Lah, kok panik rival nih? Bolari dia jembut. Aneh banget hidup ini ya guys ya. Panik gua malah menang, cocok. Jungle-nya siapa? Sabar, anjing gua jago banget, ngintil. Anjing ternyata bakat gua buat main panik, kintil. Sudah guys. Kintil. Oh, anjing cok hampir salah kabel gua memek. Buat. Anjing kabel gua malah nyangkut, goblok. Aduh anjing. Serem banget. Wah! Kintil. Anjing gak mati coy, mati anjing. Enggak, aku mikirnya jadi apakah untuk apa ya, solusi untuk funny yang ini guys, yang funny darat. Jadi kayak tinggal arrival. Capek banget. Good luck Aura Yawi, co. Dua kata lucu anjing, Ivo Siawi cok. Dua kata lucu anjing. Di luar dua kata lucu, sumpah ini si Yawi ngomong Indonya cepet banget ya guys ya. Terus gak hanya kayak ngomong Indo doang gitu loh. Kayak logatnya tuh dapat gitu, kayak sehari-hari orang Indo. Wow, curiga ya bener orang Ngawi nih si Yawi ini ya. Tunggu verify book ya guys. Jangan perang, please. Bisa bunuh siapapun, Buk.
bisa. Oh, di sini B4. Kita flank. Yuk, lu aku kenapa lu flank? Oke. Okay. Sabar ya. Tunggu ya. Oh. Cuma kita bertiga uji. Ngapain? Berkumpul. Enggak, lagi kumpul ke bawah di rumput. Sabar. 7 titik, gua flicker 7 titik sama. Sabar. Sabar ya, sabar. Gua mati anjing. Sabar ya. Percaya gua anjing. Eh, gas lihat gua ya. Percaya gua anjing. Kita lihat guys. Dapet maskop, yo! Ini game anjing. Game ini game gua. Gila sih, lancar banget Indonya guys. Untuk baru beberapa saat, apalah jangan-jangan selama ini dia di Indo kali ya, cuman nggak expose aja kali. Jadi selancar itu loh, ya ampun. Di room kita yaitu adalah kamu nggak boleh pakai filter seperti ini, Tas. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh, harus benar-benar original. Karena kamu ingin mencari pasangan di sini, Tas ya. Tolong hargai koke pinnya. Oke, perkenalkan diri kamu, Tas, langsung ke ladies-ladiesnya. Ini bagus nih, ladies. Ya, silakan. Perkenalkan. Nama, umur, tempat tinggal. Nama gua Gustian Rek. Oke. Okay. Biasa dikenalnya Rek. Oke. Okay. Terus umur? Umur gua 22. 22 tahun. Saat ini keseharian kamu ngapain? Keseharian gua enggak ngapa-ngapain sih, gua main game aja tapi main game aja tapi banyak duit. Lagi cari cewek yang gimana? Yang gimana aja deh pokoknya. Ladies, saatnya kita memilih anjing suka dengan pria ini main game tapi banyak duit tetap on cam. Enggak yakin kita off cam aja 3 detik dimulai dari sekarang. 3 2 satu, menyisakan di situ ada Flow Magnolia, luar biasa. Kayaknya si Flow Magnolia ini juga senang main game dan juga bentar ya. Bentar, gue dipanggil mama, bentar. Hah? Hah? Aduh, takut gagal, silang, takut berhasil ya guys ya. Ini apa? Serius? Hah? Apa sih? Kok gua gak ngerti ya? Kenapa ada snap kreasi, cok? Dia. Nam Anthem baru EVOS dulu. Aduh, enggak ngerti lah, guys. Aku baru tahu lo ada lagu ini loh. EVOS di sini. EVOS di sana. Teriakan bersama-sama. EVOS. EVOS di sini. Nah, sebenarnya enggak salah sih dengan lagunya sih, cuman lucu aja ya kalau dijadiin ini apa namanya? Senam gitu. Gua baru bangun dan langsung lihat kabar Ivo Syawi Israel ya guys. Ivo Syawi lagi Aura Yawi gacor. Menurut gua ini merupakan sebuah strategi transfer yang bagus ya dari Aura ya. Karena memang Aura ini selama ini masih kekurangan posisi roamer ya. Dan Yawi bisa mengisi posisi tersebut. Dan transfer Yawi ke Aura ini juga membuktikan bahwa Aura ini bukan hanya sekedar rumor e-sport ya. Jadi bukan hanya rumor ya, Aura Yawi ya. Tapi juga ada realisasinya. Jadi kalau tim-tim MPL ini diibaratkan sebagai cowok, maka Aura ini adalah cowok idaman para wanita ya. Karena bisa dipegang kata-katanya ya. Sedangkan EVOS itu adalah tipikal cowok tukang bohong. Udah miskin, jelek, tukang bohong. Astagfirullah. Mana ada cewek yang mau sama cowok kayak gitu? Pantas Haji gak mau ke EVOS. Wow. Wow. Pantas Haji gak mau ke EVOS. Aduh ya, cuman kadang ngebikin rumor EVOS-EVOS itu juga, EVOS-EVOS-EVOS itu juga netizen itu sendiri gak sih guys? Gak tahu sih ya, bukan dari manajemen EVOS-nya kan. Jadi ya itu memang kayak menyebar tapi dari netizen juga sih asalnya sih. Jadi gak bisa nyalain EVOS juga sih guys ya. Untuk EVOS Yawi mah. Tapi lo kalau nonton bokep di iPad ini sih kayaknya seger banget sih, karena layarnya lebih gitu. 4K.
Tapi lu kan terkenal karena suci banget, Jess. Bener, dia ini orang suci, humble, kayak image lu tuh bener-bener baik banget gitu. Lu tuh pernah gak sih dalam hidup sekali aja, lu tuh nonton bokep gitu? Pernah gak sekali aja? Kalo tiba-tiba kayak gak sengaja ngeliat, gak sengaja, apaan nih? Pernah ya? Oh, berarti Jess limit normal, guys, gue pikir. Kenceng banget itu lo ngomong lo di restoran anjay. Aduh, capek. Tugas tank. Apa tuh? Waduh, tertusuk. Aduh. Anjay, deep banget ya di slow motion kayak gini. Nebe. Anjay, aduh. Aduh, dalam banget ya tugas tank melindungi bukan memiliki. Aduh, sabar ya para romer ya, tugas kalian ternyata melindungi ya guys, bukan memiliki. Cuman ya, enggak lah, suatu saat pasti kalian akan menemukan lah, anjay. Tuh, bulu kucing. Bulu, itu beneran kucing, bulu kucing asli dicabut gitu? Enggak, bulu bawah. Hei, bulu bawah? Bulu ini guys, bulu bawah, bulu kaki. Ya cocok lah ya. Ngapain ya punya bulu kaki dicabut sejenis tempelin di sepatu. Gue dipanggil mama, bentar. Hah? Oh ini lanjutannya. Si Tas itu dia melanggar peraturan di perjodohan di room kita adik-adik. Tolong kasih tahu si Tas itu adik-adik ya, bahwa itu kesalahan fatal sudah mencoba di perjodohan kita ya. Flo mohon maaf ya, cowoknya yang kabur ya, artinya is okay ya Flo ya, walaupun dia kriteria kamu tapi mungkin bagi dia kamu bukan kriteria dia, jadi kamu harus sabar ya Flo ya. Catat adik-adik ya. Saya tidak peduli dia pro player, saya tidak peduli dia YouTuber ya, tetap harus mengikuti rules perjodohan di room kita adik-adik ya, jelas ya adik-adik ya. Oke, yuk silakan wanita gila, wanita gue yang cantik-cantik ini ditolak dong. Gue catat kalian ya, yang cowok-cowok sosok nolak-nolak kalian ya, ajar kalian. Arusan ya udah sih, terima dulu aja, ini di belakang baru ngomong. Gitu, gue nggak jadi sama lo. Sama aja ya, lebih sakit ya, nggak tahu lah guys, bingung. Ini lagu bagus bro. Anjir, gue gak tuh. Wah, parah sih. Wah, kabur. Waduh. Beneran lagi? Serius lo masukin mau ketawa-ketawa guys, ya ampun. Kesian sih, maksudnya nggak bisa gitu juga sih guys. Kenapa sih, ada apa sih, nggak ada yang salah kok dengan lagunya. Ya udahlah, selera, namanya lagu kan selera. Banyak yang suka, belum tentu nggak ada yang nggak suka. Banyak yang nggak suka, belum tentu nggak ada yang suka. Ya seperti itulah ya. Apa ini ya? Aduh, ini beneran kah? Maksud Cipa di real life begitu, di ML juga begitu gitu. Ya ampun, hebat sekali ya, kalah saya. Stop it. Get some help. Ya, pendapat lu soal nama Epic Glory, kenapa enggak Epic Glory? Masih belum sampai kok. Astagfirullah. Sampai lah Pak Pulung. Kereta kok ada kereta lewat. Ngapa? Kan mau main bola nih. Iya.
Panarga super red atau trans? Super red atau trans? Bisa pusing aja nggak mereka jadi super brands gitu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bina jambren boleh nggak? Boleh. Ya, pendapat lu soal super apa? Super brands, aduh boleh lah jadi nama baru lah. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan suara untukmu. Aduh, ya ampun, Gwin. Anjay, kayak kejar-kejar kupu-kupu ya. Wow, gue cek terus. Rintangan yang datang silih berganti. Loh, jangan-jangan dia yang mati. Dia capek banget, sakit banget, ya ampun. Wah, gimana ini? Yang salah siapa ini guys? Lunoknya apa Gwinnya guys? Gwinnya apa? Emang Lunok yang jago guys? Ada kelamaan ini ya, harusnya salah. Salah lompat, gue ngapain salah lompat anjay. Berubah lah dia jadi kupu-kupu. Apa gimana sih? Apalagi? Apalagi dibilang pegel kakinya? Eh Ben! La 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 la. Wet, wet, dikira lu Skylar. La, pegel apa gimana sih? Apa? Tiga kata lucu dikira lu Skylar. Mati lu bang. Goblok. Kami pemenang dunia bukan titipan semata. Siapa ini weh? Oh lagu yang itu. Lagunya ini sih sangat family friendly sih menurut aku sih ya. Enggak yang menggebu-gebu gitu loh. Lagu-lagu santuy, chill gitu. Tunggu momen ya. Oke. Guys. Sorry, ngelag bro, ngelag banget bro. Sabar. Gimana? Ini kali ya, nggak biasa main sih guys. Sama sih, aku juga nggak bisa pakai tank karena mungkin nggak biasa main, jadi kayak nggak bisa aja gitu. Mungkin kalau dipelajarin bisa ya. Coba yang pakai romor gimana? Coba tips and triknya. Harus biasa main kan, hero apapun itu harus bisa main kan. Bingung pilih Winter atau Immortal. Lah, kelamaan mikir. Mati duluan nanti, anjay. Apa coba? Gak paham, Cipang apa waduh Winter terakhir, cok. Bayang-bayangkan. Pinjam berapa bang? Gak tau nih. Tok Vino itu agresif aja. Apa sih? Bro, bat ini untuk Winter. Ini apa siapa? Aduh, maksa banget Irat, gue liat-liat ya. Gimana? In last stream bro. After last stream bro. Ya ampun, kok YOLO banget. Bayang-bayangkan. Pinjam berapa bang? Gak tau nih. Tong Vino itu agresif aja. Vino, you girlfriend. Bro, bat. Stop it. Get some help. Apa nih? Haya TikTok. Jadi
sih gitu main haya. Ah! Anjay. Aduh bagus banget. Keren banget. Butuh akurasian yang tepat enggak sih, guys? Susah enggak sih main haya, lupa guys, terbayangannya di mana, guys? Lupa terbayangannya di mana ya? Aduh, siapa yang kayak gitu? Semua orang bisa main FF, tapi enggak semua orang bisa ngerasain serunya main FF di era lagu ini. Gila, ini zaman kapan, weh? Susah sudah tidak main FF lagi ya guys ya, nggak suka battleground aku. Pergi ke pasar membeli baju, tidak lupa membeli duku. Cintailah PUBG-mu tanpa harus menginapin wayang. Aduh, dos tahu dia banget. Aduh. Gila. Aduh, kemana ya anak-anak itu ya? Sudah besar sekarang ya, masih main game apa kalian? Hah, masih main MF gak? Walaupun udah ganti game sekarang nih, main ML sih kayaknya udah, kayaknya ya, pada pindah nih ya. Wih, Pak Pulung lah. Apa lagi? Ini pakai jersey IPOS, dukung IPOS nih berarti nih ya? Dukung IPOS karena lagi ngisi acara. Oke, tapi seperti biasa pada pada penasaran pasti sama nickname-nya. Nickname-nya apa nih sekarang? Oh, tenang. Lolos gak nih? Apa maksudnya nih? Wih, Pak. Lah, sepi sponsor. Emang gak ada sponsor lagi, guys? Masa sih, guys? Exis. Oh iya, yang gak ada sponsor ya. Oh, dikit. Kecil-kecil sih. 1, 2. Maksudnya apa ya? Lolos gak nih? Lolos masuk apa? Playoff kah? Atau apa? Mau nanya ke tes, siapkah bawa Altrigo juara? Katanya yang juara udah pasti epos sih soalnya. Tapi berusaha sih kita. Aduh ya mungkin positif thinking aja kali ya, pede aja kali ya. Cuman ya jadi olok-olokan kali ya guys ya. Aduh gimana ya, ini lagi komennya lucu banget lagi bersama Van Evos yang menjadikan Evel sebagai lidah tani. Aduh apa sih, aduh gak boleh ketawa. Guys. Ada gua, tenang. Nice. Apa sih ya, Cima gak tau sih guys. Maksudnya apa, Cima kok lucu ya? Kenapa gak dia mesti jelasin? Winter abis pemilu apa cowo maksudnya? Winter Senin Kamis apa sih? Kelas abangku beli winter nego dulu. Karena lama gak sih? Karena lama. Apa aja? Gak tau lah, aku juga bingung.
Aku bingung anjir. Sama ya guys sih. Santuy banget ya belinya ya. Berapa bang? Gak tau nih. Dino itu agresif aja. Makanya itu anjir, gak bohong guys. Kayak gak bohong ya Allah. Kenapa sih? Kenapa ya kayak gak bohong loh? Astagfirullah. Oke, sirat juga cok. Gak tau lah. Semoga mereka baik-baik saja guys. Stop it. Get some help. Mirip banget anjir. Mirip banget anjir. Oh my god. Mirip banget oi. Ini gambar Nisan kalau nurut emaknya, aduh, benar sekali. Gila sih, kok bisa sih Skylar main ini anjir. Aku nggak tahu sih ya, aku nggak pernah yang main Timezone gitu lagi untuk pas udah besar. Ingatan tuh masih kecil ya, cuman kayak dulu tuh bang sesusah itu kan. Terus kan emang katanya kalau main mesin capitan itu tuh ada apa sih guys, dicurangin gitu ya, di setting gitu loh dari mesinnya. Jadi kayak misalnya 10 tarikan pertama itu kendor capitannya, cuman pas ke 11 itu kencang gitu, pernah denger gitu. Cuman sih ini kalau kita kan kita nggak tahu sih dia coba berapa kali ya. Kok bisa ternyata cobanya dikit banget. Wah, bener emang definisi main game apa aja jago sih. Anjay. Ungu banget tuh, lihat-lihat. Aduh. Apa namanya? Ayangnya guys. Kayak seolah-olah ganggu-ganggu ayang gua loh. Nih gua udah bales loh. Gua sakit banget aduh lah. Aduh baby. Tenang rat. Gila enak banget cok. Asik kayak gini guys. Maniak. Like, wuuuuh, hijat! Kasih tau, hijat! Allah! Gue deo! Gila. Gimana itu? Oke lah guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Masih baik banget buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!